Baik, perkenalkan nama saya Miko. Di sini saya akan mengerjakan tugas menggunakan AutoCAD dari Pak Sugo. Pertama, kita buat lingkaran dulu dengan ukuran 15. Lalu lingkaran yang kedua dengan ukuran 30 ya. Kita buat lainnya. Kita tarik dengan ukuran 56. Lanjut ukuran 15. Oke, lalu kita buat lingkaran lagi dengan ukuran 7. Lalu lingkaran yang kedua dengan ukuran yang sama. Tinggal kita buat lain lagi. Setelah itu kita fillet dulu. Lalu kita trim ya guys. Lalu kita buat lingkaran lagi dengan ukuran 20. Lalu tinggal kita line lagi langsung ke lingkaran yang besarnya. Kalau radius kita matikan dulu. Lanjut. Lalu setelah itu kita trim lagi. Nah, setelah itu kita buat offsetnya. Tinggal ditarik ini ke bawah. Tapi lanjut lagi untuk sesi kedua. Baik, setelah itu kita trim dulu, lalu kita mirror. Di titik tengah atas lino ya guys. Kita lanjut ke gambar yang kedua, yang bawah. Buat ukuran 30. Lalu kita buat garis lagi ke bawah dengan ukuran 40. Kita midpoint. Naik ke atas 15. Lalu midpoint lagi. Naik ke atas 5. Midpoint lagi bawah ukuran 5, kita midpoint lagi tapi lalu baru kita buat filletnya agar garisnya itu tampak menyatu. Tarik garis dari atas ke bawah. Kita midpoint. Lalu kita buat dari situ akhirnya. Setelah itu tinggal kita mirror aja. Tarik dari bawah ke atas. Ini nol. Gambar yang kedua udah jadi, lalu kita lanjutkan gambar yang ketiga samping. Tinggal kita tarik garis dengan ukuran 60, lalu ke atas ukuran 40, ukuran yang sama seperti yang di bawah. Lalu kita dari titik awal kita buat garis lagi dari pusat ke
kiri dengan ukuran 20, lalu naik ukuran 15, samping 40, lalu turun lagi 15. Setelah itu kita buat garis lagi dari titik tengah ke samping dengan ukuran 15, lalu naik dengan ukuran 5, ke sampingnya lagi 30, bawah dengan ukuran 5. Ini kita buat garis lagi, naik ke atas, buat garis lagi dari tengah ke samping dengan ukuran 7, lalu naik ke atas. Kalau sama, ini tinggal kita buat garis putus-putusnya. Kita blok aja dulu biar gampang. Oke. Kita buat dimensinya agar ukurannya kelihatan. Lanjut ke yang bawah. Rapikan gambarnya. Baik, cukup sekian gambar yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.